Pemerintah ngomong bahwa etika kedokteran DPS mengenai jabatan. Yang berarti bahwa etika atau asuhan itu. Dan dalam etika kedokteran ini kita berpegang teguh pada sikap dokter terhadap guru, kemudian teman sejawat kepada para pembantu, masyarakat maupun pemerintahan. Dan etika kedokteran dalam kehidupan sehari-hari merupakan peraturan tentang sikap dan tindakan dokter terhadap dan tujuan dari etika kedokteran adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter. Dan selain itu agar dokter dapat menjalani profesinya dalam sikap profesional. Karena bagaimanapun kita dihitung dalam sikap profesional. Dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran ini meliputi yaitu pertama mengenai sifat ketuhanan. Kemudian adanya pemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja dan dalam kode etik kedokteran ini ada kewajiban secara umum yang diatur pada ADART atau dari peraturan etik kedokteran yang terdiri dari 9 pasal dan di dalam pasal 7 terdapat 40 butir, jadi nanti kita bisa lihat bersama. Kemudian ada kewajiban terhadap pasien yang terdiri dari 4 pasal, kewajiban pasien terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Jadi secara umum sebagai seorang dokter kita mempunyai tanggung jawab kepada banyak hal. Kemudian dalam menegakkan kode etik kedokteran, jika salah seorang dokter dianggap melanggar etika kedokteran tanpa melanggar hukum, maka yang wajib dalam memanggil adalah sidang dari atau majelis kehormatan etik kedokteran ini. Dan untuk di cabang Papua ini kami limpahkan kepada majelis kehormatan etik kedokteran wilayah yang pengurus pusatnya adalah di wilayah Kalimantan Tengah yaitu Pangkalan. Kemudian Majelis Kedokteran Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini pun adalah merupakan lembaga yang dimandatkan dan menjadi majelis yang menindakkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Sanksi yang diberikan kepada kita adalah berupa sanksi disiplin profesi dalam bentuk peringatan sampai dalam bentuk yang paling berat. Jadi artinya yang bersangkutan tidak berhak menyandang profesinya dan pencabutan hak praktek. Kita ketahui bahwa etik kedokteran ini merupakan hukum tertua yang meliputi prinsip-prinsip moral dan ajas-ajas akhlak. Dan ciri-ciri dari profesi yang kita ketahui bahwa dia mengikuti pendidikan sesuai dengan standar, kemudian juga bekerja berdasarkan etik profesi, mengutamakan kemanusiaan, keuntungan, dan dia harus legal, harus berizin, dan merupakan pembelajaran atau belajar sepanjang hayat, dan harus dalam satu organisasi atau terorganisir. Ada beberapa landasan dari etika kedokteran, ya. Salah satunya adalah yang awalnya adalah yaitu Sumpah Hipokrates pada tahun 460 dan sampai dengan 390 sebelum Masehi, dan beberapa lainnya yang menjadi landasan dari etika kedokteran. Kemudian juga ada beberapa deklarasi kata dokter dunia. Dan kita ketahui bahwa adanya sejarah kode etik ini yang dimulai dari 2500 tahun sebelum Masehi. Sudah ada ini namanya kode etik yang kita ketahui, ya. Dan ini sulit diterapkan karena memang pada saat itu terlalu terperinci dan ilmu kedokteran dan lain-lainnya peradaban yang lebih lemah presentif konteks. Kemudian juga ada kode etik kedokteran internasional, yaitu di mana kode etik kedokteran internasional ini sebagai bahan rujukan yang diumumkan pada tahun
kedokteran itu adalah karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan masyarakat berhak mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian negara juga berkewajiban melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak profesional. Jadi semua pelayanan kesehatan ini harus berdasarkan, harus profesional dan harus legal. Jadi mohon mungkin nanti kita bisa bersama-sama membantu jika ada hal-hal yang atau ada pelayanan yang tidak sesuai standar, mohon dapat dilaporkan karena ini bagaimana juga kita harus berdasarkan etika. Kita harus melayani pasien dengan standar profesional, standar prosedur operasional, standar prosedur operasional. Untuk standar pelayanan yang kita lakukan adalah di mana pendataan apa yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi pasien sehingga memperoleh hasil yang diinginkan, kemudian juga mengenai tingkat kinerjanya dan juga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia yang merupakan batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh dokter pada pasien. Dalam etika kedokteran ini ada beberapa risiko yang kita sebut dalam bidang risiko, yaitu risiko terhadap pasien, risiko terhadap dokter, risiko terhadap organisasi, kemudian juga ada namanya lingkungan rumah, ada asuransi, ada bahan-bahan berbahaya, kualitas klinis, keterbukaan, dan hal yang mungkin tidak kita inginkan dalam kehidupan di mana akan menyebabkan kualitas buruk, praktik buruk, maupun performa buruk. Saya hanya mengingatkan saja mengenai lafal sumpah dokter. Mungkin teman-teman sudah memahaminya bahwa saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan, pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat, bermoral tinggi sesuai dengan martabat keterlibatan saya, kesehatan kemanusiaan senantiasa akan saya utamakan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui dan karena keilmuan saya sebagai seorang dokter. Mungkin panjang ya kalau saya sebutkan dan mungkin sekitar mengenai etika kedokteran mengingatkan semua teman-teman bahwa dalam bekerja kita harus tetap berlandaskan profesionalisme kita harus sesuai dengan legalitas. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Safira, spesialis